Lebih 2,300 peserta berpakaian tradisional dan kostum pelbagai watak menjayakan larian budaya Duyong kita membabitkan laluan sejauh 3.2 km bermula dari persimpangan lampu isyarat perkampungan Hang Tua, Melaka. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Duyong, Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim berkata, program anjuran bersama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya itu untuk melibatkan peserta paling muda berusia 8 bulan hingga 80 tahun. Katanya acara bermula pukul 7.30 pagi melibatkan peserta dari kawasan Dun Duyong, Sekitar Melaka dan pelancong luar. Program ini kita memang objektifnya kita nak menarik semua penduduk Duyong secara khusus dan sekitar daripada segi untuk beraktiviti bersama keluarga dan bergembira. Maksudnya kita tak ada khusus untuk kalang menang ke apa, tapi lebih kepada hiburan keluarga santai-santai pada cuti yang panjang ni.